Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wassalamu hadiyatan mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa syu'batu salisatu. Lan utawi cabang iman kang kaping telu al imanu bil kutubi bi an tusaddiqa bi anna ma anzalallahu ala anbiyaihi minal kutubi wahyum minallahi mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Cabang iman yang ketiga adalah iman bil kutubi dengan kitab-kitab Allah. Wajib kita ketahui iki papat, Taurat, Zabur, Injil, karo Al-Qur'an. Mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Di dalamnya mencakup seluruh hukum-hukum Allah lan berita saking Gusti Allah. Taurat dengan Nabi Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita wajib percaya ning anane seluruh kitab-kitab Allah lan seluruh apa sing anane Al-Quran, ning Injil, ning Taurat, ning Zabur, iku adalah wahyu saking Gusti Allah. Anane pira apa bawa? Ulang, siji. Taurat, Zabur, Injil, empat. Cerdas kamu, hei, pintar nih. Ditulis entar. Orang bisa makan ngadek cekal kuping angkat sikil. Kemudian wasyobatur Robi'ah bi antuk mina bi anal ambia akso di puna bi ma akbaru bihi anilahi taala wa anamin humman arsalahum inal khalki lihidayatihim wa takmilu ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahum bil mu'jizati dalati ala syirkihim faballighu anhu ta'ala risalatahu wa bayyinu lil mukallafina ma umiru bibayanihi. Cabang iman yang keempat adalah iman ning para nabi, ning para rasul. Bahwa para nabi, para rasul iku shodiquna. Mereka semua jujur, ora pernah bohong. Beda karo pabowo. Iya. Ngaku wedus ilang. Para nabi para rasul durung pernah bohong. Shodiquna. Tidak pernah dusta. Mereka semua jujur. Bima akhbaru bihi anillah. Dengan apa yang dikabarkan dari Allah. Artinya menyampaikan wahyu saking Gusti Allah. Ora dikurangi, ora lebih jujur menyampaikan. Wa anna minhum arsaluhum minal khalqi lihadayatihim. Sebagian di antara para rasul itu memang diutus untuk menyampaikan ning makhluk, ning para umat. Sebab anak nabi, anak rasul, anak nabi dan rasul. Beda. Ingat-ingat ya, Bobo. Nabi jumlahnya 124.000. Anak pira aja deh. 124.000. Iku jumlah nabi. Jumlah rasul 313. Anak nabi dan rasul. Si anak pira nabi dan rasul. Jigo. Anak pira aja deh, Bobo. Jigo iku 25. Maka sing wajib diketahui anak 25. Bobo ingat-ingat ya, anak pira 25. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Bari ngitung ya, Bapak. Jadi iku sing 25 adalah nabi dan rasul. Apa iku nabi? Adalah manusia sing dipilih nang Gusti Allah
diberi wahyu tapi orang wajib menyampaikan. Iku nabi. Ini ada Nabi Khidir, ya, Nabi Sis, Nabi Zirjis, ya, iku nabi. Oh, Nabi Ari Rasul seorang manusia sing dipilih nang Gusti Allah. Ya, diberi wahyu oleh Allah kon ngaku ya, sebagai rasul lan wajib menyampaikan kepada umat. Tuh, diberi wahyu kemudian menyampaikan iku rasul. Ari sing 25 ya nabi ya rasul oleh wahyu ana mukjizat kemudian wajib menyampaikan kepada umat. Wa takmilu ma'asyihim nyempurnakan kehidupan manusia. Mentak Kanjeng Nabi li utammi makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Wa ma'adihim dan menyempurnakan untuk kehidupan akhiratnya. Jadi para nabi para rasul mikiri kebahagiaan umat di dunia dan akhirat. Wa ayyadahum bil mukjizat, para nabi para rasul diperkuat, diberikan mukjizat nang Gusti Allah. Jadi itu adalah keistimewaan saking Gusti Allah atau khawarikul adat. Ya, sesuatu di luar kebiasaan. Jadi bahasa umumnya luar biasa. Jadi kembali ke papate iman ning para nabi para rasul, percaya bahwa iku para nabi para rasul adalah memang hamba Allah sing diutus nang Gusti Allah, digawe wahyu nang Gusti Allah. Sing 25 terutama wajib kita ketahui. Kemudian iki masih satu bait nazoman, cabang iman yang kelima adalah imanu bi fana'il alamid dunyawi al-ulwi was-subla. Iman kalawan rusaknya alam. Rusaknya alam berarti terjadi kiamat. Percaya bahwa kiamat itu bakal terjadi. Rusaknya alam dunia, baik itu al-ulwi, langit, wasupla, bumi. Langit, bumi, kelak bakal rusak, bakal hancur. Berarti apa terjadi kiamat? Iman kita percaya bahwa kelak akan terjadi kiamat. Kapan? Wallahu a'lam. Cuma anak keterangan Kanjeng Rasul, Allah ciptakan Nabi Adam, disempurnakan Nabi Adam, diposakan Nabi Adam iku dina Jumat. Allah ciptakan bumi pada hari Jumat dan Allah akan hancurkan bumi iki pada hari Jumat. Allah bakal hancurkan alam iki pada hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Dirahasiakan tahun, tanggal, bulan dirahasiakan. Maksudnya apa? Supaya kita selalu waspada. Mantak lamun malam Jumat iku sesatuan para malaikat kabeh khawatir. Lamun malam Jumat iku satu keterangan yang siji kitab, lamun tiap malam Jumat iku sesatuan binatang-binatang kabeh pada khawatir, bukan iki Jumat akhir dunia. Para malaikat khawatir, cuma manusia doang sing biasa-biasa. Nah, kenapa orangnya tongkrong kami sih yasinan-yasinan dengan tongkrongan-tongkrongan. Jadi dalam Jumat ku siap-siap kita, ayo yasinan, zikir, sholawat, singaya. Bukan Jumat, ini adalah Jumat akhir kehidupan dunia. Jadi iman, yakini bahwa akan terjadi ya, hari kiamat, percaya, kapan-kapannya, wallahu a'lam. Cuma ciri-cirinya mah digawe kenang Kanjeng Rasul. Wis ngayah ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kiamat. Dan termasuk kudu iman apa sing terjadi ning hari kiamat. Apa di dalamnya setelah terjadi kiamat. Anak jaza. Minal jaza. Jaza itu artinya balasan. Ya. Pembalasan. Jadi anak balasan sing Gusti Allah. Engkau setelah kiamat anak balasan. Yang baik akan mendapat balasan kebaikan, buruk akan mendapat balasan keburukan. Pamayakmal misqala dzarratin khairan yara wa mayakmal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil-kecilnya kebaikan yang kita buat pasti akan kita dapati, pun sekecil-kecilnya keburukan yang kita perbuat pasti akan kita dapati. Nandur cabe pasti buahnya cabe, nandur semangka pasti buahnya semangka. Nandur singkong pasti buahnya singkong. Apa yang kita tanam selama hidup di alam dunia ini di muka bumi pasti akan kita dapat di koning akhirat. Sebab dunia mah mazra'atul akhirah. Dunia mah tetanduran akhirat. Premen kita nandur ning dunia. Maka ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan tunggu nanti. Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, aja di kongkong. Engkau lah kita mah lamun panennya bagus. Engkau lah kita mah sedekah lamun bisnis cair. Engkau lah kita mau sedekah lamun anu di engkongkong akhirnya mau jadi begitu panen orang bagus orang jadi paling sedekah di nanti-nanti bukan keburuk.
Tuh, mantap, saya lagi ada kesempatan. Ah, kita mau ada kesempatan duit ngantong ini 2000 perak lewat ajar ya wis stop. Lah izin aja izin. Selagi ada kesempatan untuk berbuat baik, laksanakan. Tetapi ingat, selagi ada kesempatan untuk berbuat buruk, nah hindari. Ah, lumayan kejar si Agus ada kesempatan gitu. Nah, bisa aja coba-coba kesempatan dalam kesempitan ya. Berdesak-desak cuma. Jadi wis 5 iki ning 1 bed iki ana 5 cabang iman. Pertama, iman ning Gusti Allah. Kedua, iman ning malaikat Allah. Ketelune, iman ning kitab-kitab Allah. Kepapate, iman ning apa kan Rasul Allah. Kelimane, iman ning hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.